Dan kita sambung bacaan kita pada kitab lama, muka surat 776, dan kitab baru 626. 776, 626 masih di bawah tajuk bahagian yang ke-18, kitab kumpulan doa-doa yang penting, yang kita dah bincang 2 minggu yang lepas tentang kepentingan berdoa, kaedah-kaedah yang terbaik yang diajar oleh Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أما بعد. Terima kasih pada pimpinan majlis pada pagi ini, Puan Hajah Salwa, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa muslimat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat kebaikan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Muslimin muslimat, insyaAllah pada pagi ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan kita menggunakan kitab Al-Azkar, dan kita sambung bacaan kita pada kitab lama, muka surat 776, dan kitab baru 626. 776, 626 masih di bawah tajuk bahagian yang ke-18, kitab kumpulan doa-doa yang penting, yang kita dah bincang 2 minggu yang lepas tentang kepentingan berdoa, kaedah-kaedah yang terbaik yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung bacaan itu pada muka surat yang saya sebutkan tadi pada perenggan daripada Abu Hurairah. Nombor 2 daripada atas. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Man sarrahu ayyastajiballahu ta'ala lahu 'inda syada'id wal karbi falyuksirid du'a fir raha. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang hendak mendapatkan kesenangan, pada kesenangan ada padanya ketika ia mengalami penderitaan dan kesusahan kerana doanya diperkenankan Allah, maka hendaklah ia memperbanyakkan berdoa ketika ia berada dalam keadaan masih baik, iaitulah dalam keadaan dia senang dan selesa. Baik,
tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, pagi ini kita jumpa satu hadis yang mengingatkan pada kita betapa perlu dan betapa pentingnya untuk kita menadah tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang hakikatnya bukan sahaja ketika kita susah. Jangan hanya berdoa ketika sakit, ketika susah, ketika COVID, ketika tersepit, ketika ekonomi jatuh dan sebagainya. Dan pada masa itu, kata Nabi, kamu mengharapkan doa itu Allah terima. Sedangkan kaedah terbaik untuk melancarkan kesusahan kita itu, Nabi kata bukan masa itu sahaja kamu panjatkan doa, tetapi juga yang lebih utama kaitannya adalah ketika kamu sedang senang. Maknanya dalam keadaan kita selesa, kita sihat, kita tak ada ujian besar, kita doa yang baik-baik. Kemudian Nabi kata ketika itu satu saat kamu diuji oleh Allah. Katalah sakit ke apa benda lah, macam-macam ujian. Masa itu kita doa pula khusus untuk ujian tersebut. Maka kata Nabi, barulah ada kesinambungan. Bila Allah tengok, oh dia ni masa sihat ingat juga dekat aku. Masa sihat dia doa banyak pada aku juga, macam biasa juga dia doa, dia minta. Jadi masa sakit ni pun dia doa lagi, maka Allah akan lebih mudah melepaskan hajat-hajat dan doa yang kita minta. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kesimpulan mudah dia adalah sentiasa berdoa, sentiasa memohon, sentiasa meminta. Khususnya yang kita dah ulang banyak kali, ustaz-ustazah lain pun dah peringatkan kita, 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini, yang diajar kita banyakkan puasa bagi yang mampu berpuasa, banyakkan ibadah sunat, baca Quran, semayang sunat, sedekah jariah, infak, wakaf, banyakkan zikir, banyakkan istighfar, banyakkan selawat Nabi, termasuk banyakkan berdoa. Sebab apa? Sebab 10 hari pertama ni adalah hari yang sangat hebat pada sisi Allah. Bila dia memandang amalan-amalan soleh yang manusia buat, 10 hari pertama ini, bulan Zulhijjah, tidak sama pandangan Allah pada bulan yang lain. Sebab bulan Zulhijjah ni sangat istimewa, dia berkait dengan haji, dia berkait dengan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail dan sebagainya. Maka Allah mengangkat juga kemuliaan 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini, yang kita sedang duduk di dalamnya. Sehingga ada segelintir ulama yang meletakkan kemuliaan 10 hari pertama Zulhijjah ini lebih mulia berbanding 10 malam akhir Ramadan. Ada ulama letak sampai tahap itu. Jadi sebab itu, ambillah peluang ini. Berdoalah pagi, tengah hari, petang, malam, tengah malam, subuh, sebelum subuh. Kan? Kita ambil peluang-peluang ni. Terutama kita berdoa nanti pada 9 hari bulan Zulhijjah, dipanggil hari Arafah ataupun hari wukuf. Walaupun, ini sedikit tambahan lah, saya dah sebut dah sehari dua ni. Walaupun tarikh kita dengan Saudi tidak sama. Hari ni kita 4 Zulhijjah, Saudi dah 5. Jadi maknanya diorang akan wukuf pada 9 hari Jumaat. Jadi 9 Zulhijjah tu jatuh hari Jumaat di Saudi. Di Malaysia hari Sabtu. Jadi rezeki orang-orang yang menunaikan haji pada tahun ini, mereka dapat Haji Akbar. Haji Akbar maksudnya hari wukuf tu jatuh pada hari Jumaat. Kalau haji yang biasa-biasa ni pun, ibu-ibu sekalian, ini pengalaman kita lah, ibu-ibu juga, tuan-tuan yang pernah pergi haji,
saat yang paling, kita kata yang paling sedih, yang paling berkesan kepada hati jemaah haji pada saya lah, ini saya punya pandangan, adalah ketika kita wukuf di Arafah. Sebab masa wukuf tu hilang semua dunia kita. Kamu ustaz ke, kamu tan sri ke, kamu datuk ke, kamu nenek ke, tak kira siapa, masa itu sama saja ihram dua helai kain putih. Tak, masa tu orang pun tak panggil kita ustaz. Orang tak kenal pun. Yang panggil kita ustaz, yang ikut dengan kita tu je. Kan? Masa tawaf depan Kaabah orang langgar je, ustaz tak ustaz. Tak, ustaz mana pun orang langgar je, kan? Orang bukan kenal kita pun. Yang kenal kita orang Malaysia je. Tu pun yang datang kuliah. Yang tak pergi kuliah, apa yang dia nak kenal? Kan? Ha, jadi, jangan sombong lah. Jadi, pada hari wukuf tu, memang suasana dia sebab, kan? Pada saya lah, siapa yang tak boleh nak menangis hari wukuf tu, memang hati dia betul-betul kerah lah. Tak, pada saya lah, ini pandangan. Jangan kecam saya pula. Kan? Cuma nak sebut, sebab saat tu saat yang kita tak jumpa di tempat lain. Kita tak akan jumpa satu situasi yang ketika imam sedang baca khutbah Arafah, Bilal sedang melaungkan azan. Bilal azan, imam baca khutbah. Serentak sama naik suara imam, suara Bilal. Benda ni kita tak jumpa hari lain. Semayang Jumaat tak jumpa. Semayang Jumaat, Bilal azan dulu baru khutib khutbah. Dia tak bersaing suara dia. Ha, dia tak berlaga-laga. Tapi Arafah saja kita akan jumpa. Kan? Bilal azan, yang khatib pun ittaqullah ayyuhal muslimun, wahai umat Islam yang sedang menunaikan haji, wahai duyuf rahman. Ni azan ni mendayu-dayu, memang menangis ibu muslimat. Itu kalau hari biasa barang, hari Jumaat nanti. Azan Jumaat pula. Kan? Dengan khutbah khutbah Arafah sekali dengan khutbah Jumaat, itu lagi hebat. Jadi soalnya sekarang ni banyak juga orang tanya, kita nak puasa hari wukuf hari apa pula ustaz? Itu soalan yang sedang melegar sekarang. Jadi semua orang saya rasa tahu dah jawapan dia. Jadi kita kena faham asas dia. Asas dia penentuan jatuhnya 1 Zulhijjah dan penentuan Aidul Adha 10 Zulhijjah itu adalah bergantung kepada anak bulan Zulhijjah. Bergantung kepada melihat anak bulan di negara masing-masing. Jadi masa kita teropong anak bulan 29 Zulkaidah itu hari, tak nampak sebutir habuk pun. Jadi diisytiharkan esoknya 30, lengkapkan 30. Sebab bulan Islam ni maksimum 30 aja, dia tak ada 31 macam Disember tu, tak ada. Dia paling tinggi 29, 30. Kan? Dan dia tak ada lebih pada itu. Jadi, bila tak nampak, so kita punya 1 Zulhijjah hari Jumaat. Saudi teropong nampak. So 1 Zulhijjah dia hari Khamis. So hari ni kita 4, dia dah 5. Hari Jumaat dia 9, kita baru 8. Jadi nak puasa Arafah hari apa ustaz? Jawapan dia, 9 hari bulan kita. 9 hari bulan, bukan 9 hari bulan kita. 9 hari bulan Zulhijjah, di mana kita berada pada masa itu. Kalau tuan-tuan berada di Mekah masa itu, Mekah punya 9 Zulhijjah lah. Kalau hari itu kita ada dekat Maidin USJ, berapa tu? Satu, ikut Maidin. Bukan ikut Maidin, ikut kita punya tarikh. Macam tu. Tetapi kata ulama, dia ada khilaf sikit. Dia ada sedikit perselisihan. Habis kalau kita puasa 9, Saudi dah raya ustaz. Tak, dia sekarang ni jangan kira yang sana, nanti jadi pening. Kita kata aku nak niat apa pula hari Sabtu nanti ni. Nak niat wukuf, dah tak ada wukuf, kan? Jadi kita niat gini je, saja aku puasa Zulhijjah, 9 Zulhijjah kerana Allah, selesai masalah.
Kan kalau kita niat saja aku pasal Arafah sekarang, orang dah cabut dah daripada Arafah, dah pergi Mina dah. Ataupun saja aku pasal wukuf, dah tak ada wukuf. Ha, jadi nak selamat, saja aku puasa 9 Zulhijjah kerana Allah. Ataupun saja aku puasa sunat Zulhijjah kerana Allah. Settle. Kalau nak keluar daripada khilaf, ulama' kata boleh juga kita nak puasa wukuf 8 Zulhijjah tu, mengambil sebenar wukuf di Saudi. Ada pandangan kata boleh. Kalau nak keluar daripada perselisihan itu. Ada orang dia tak nak pening, lagi senang. Tak payah puasa, Ustaz. No. Senang hidup. Itu yang aku malas hurai benda ni. Nanti dia ambil yang itu. Pening lah Ustaz. Tak payahlah katanya. Kan? Jadi puasalah. Dah. Kalau tak dapat banyak-banyak 1 sampai 9, dapat 9 pun jadilah. Sebab pahala dia besar. Ibu sekalian. Nabi kata siapa puasa hari Arafah 9 Zulhijjah, Allah ampunkan dosanya setahun sebelum dan selepas. Ataupun ada ulama' kata setahun semasa dan setahun ke depan. Maksudnya tahun 22 dan 23. Package sekali. Dan ulama' kata maksud Allah hapuskan tu makna Allah selamatkan kita. Allah lindungkan kita. Allah tutup jalan-jalan dosa dan maksiat untuk kita. Ha, itu maksud dia. Maknanya adalah kawalan lebih daripada Allah Ta'ala. Ha, itu sedikit tambahan. Saya dah teringat benda tu, takut terlupa. Baik, balik cerita hadis kita tadi. Maknanya kita ambil hari yang terbaik kita nak doa nanti, hari Arafah, ketika jamaah haji sedang wukuf tu. Ha, kita pun tompang-tompang lah doa dia, kan. Kan masa kita buat haji dulu kan, canggih kan. Kita siap telefon Malaysia, beritahu anak kita besok 4 petang waktu Malaysia, mak dah wukuf, kau standby dengan adik-beradik semua, buka loudspeaker. Ha, kan. Boleh buat gitu Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Dunia dah canggih. Kan, mak dia doa di Arafah, anak dia amin dekat Malaysia. Lepas tu anak dia pula doa kat Malaysia, mak ayah dia amin kat Arafah. Boleh je. Dan sama juga, saat mustajab doa di Arafah ni sebenarnya selepas asar, hari wukuf tu, sampai maghrib. Ha, daripada asar sampai ke maghrib, itu saat mustajab doa. Itu yang lepas asar di Arafah tu, kita suruh masing-masing cari pasangan masing-masing, yang mana datang couple-couple ni kan. Ha, duduklah bawah pokok ke tepi kemah ke mana-mana ruang yang santai dan selesa, doa lah. Ha, cuma yang kita pesan selalu, isteri kena pastikan apa yang suami dia doa. Ha, jangan kau pakai amin aja, kan balik tambah cawangan menjawab besok. Sebab cerita ni berlaku, ibu-ibu sekalian, kan. Dia doa bunyi tak bunyi je. Kan? Bini bunyilah sedih kat belakang, amin, amin, amin. Tak tahu apa yang diminta oleh suami dia. Ha, jadi kalau suami doa macam kelabu-kelabu je, bang, repeat balik bang, tak apa dengar. Kan? Saya tak mau amin-amin je kan, tak apa-apa apa minta kan. Ha, jadi contohlah. Jadi benda tu berlaku ibu-ibu sekalian. Kan? Ha, balik dia menikah semua lagi. Bukan salah menikah tu, tapi benda tu berlaku kan. Ha, bini dia kata, pasal apa abang buat macam ni? Dia kata, you yang aminkan masa di Arafah. Habis. Tutup kes. Kan? Jadi itu yang Nabi ajar. So kita pun tompanglah nanti pada hari wukuf, di hari Jumaat nanti di sana, kita pun tompang dekat di sini lah. Dan 9 Zulhijjah kita pun doa juga. Malam raya pun jangan lupa. Kan? Hari malam Jumaat, malam sajab doa. Antaranya Imam Syafi'i sebut. Dan termasuk malam raya haji. Kita raya hari Ahad 10, maknanya Sabtu malam minggu tu. Lepas maghrib tu, malam tu, sepanjang malam tu, Imam Syafi'i kata, malam mustajab doa. Tapi itulah malam minggu kan. Malam minggu ni biasa macam itulah. Malam raya ni biasa malam wuhara. No? Jadi kita fokus lah kali ni, tapi saya rasa tak tahulah, mungkin ramai tak boleh kampung kot kan. Sebab raya puasa baru ni dah pulun habis-habisan. Jadi banyak yang mungkin stay untuk korban dan sebagainya. Jadi kita ambil lah peluang malam tu. Kan? Kita berdoa banyak-banyak. Minta je lah apa pun ibu-ibu sekalian. Kan? Sebab yalah, sementara Allah bagi ni. Kan? Sementara ada nyawa Allah Ta'ala bagi, besok na'uzubillah kita tak tahu ke depan nyawa kita setakat mana. Kita tak tahu.
hari-hari tengok dalam paper online apa semua, orang ni meninggal, orang ni terjun jatuh dalam sungai, kan, terbabas kereta. Lepas tu yang meninggal baru ni 5 beranak, tanam satu lahat. Tak tahu, masa dah sampai. Di tempat saya, Sarjana Utama Sungai Buloh tu, hari Khamis minggu lepas tu, yang viral juga saya tengok, pakcik yang bawa van tu kan, insiden. Dia bawa van, lepas tu ada kereta U-turn. Kereta tu terus U-turn, dia tak tengok lah daripada depan ni, pakcik tu datang. Dalam tu ada 6 budak sekolah je satu. Terbalik van tu. Dia langgar, dia U-turn terus, dia tak berhenti. Dia U-turn, pakcik ni sampai, langgar, pakcik ni terbalik van dia. Pakcik tu terus mati kat situ. Meninggal terus, 52 tahun. Pakcik Zaki nama dia, orang baik. Budak-budak dalam tu berdarah-darah kepala, ada yang bengkak, macam-macam. Semua bawa hospital, Sungai Buloh. Jadi, bila besok tu baru solat Jumaat tu, kita solat jenazah lah. Kan, ramai lah. Rezeki dia lah, solat jenazah hari Jumaat ni. Ramai lah orang solat, alhamdulillah. Jadi tu cerita dia, sementara kita ada nyawa ni, ulun lah. Berdoa lah. Allah, doa ni bukan, bukan ada modal besar, ibu-ibu sekalian, tuan-tuan. Elio kita je, kan. Suara kita, tadah tangan sekejap, kan. Minta, ya Allah, doa minta yang baik-baik. Kan. Terutama kita minta Allah jaga iman kita. Sebab akhir zaman ni kan, iman ni ujian dia besar. Cabaran-cabaran iman ni besar. Kita tengok kelompok-kelompok yang memang anti kepada Islam, walaupun dia orang Islam, kadang-kadang lain macam juga dia punya bermaharaja lela dia tu. Kan, ada baru ni, entah mana punya makcik tu tak tahulah, kan. Dia kata pakai tudung ni bukan Quran suruh, Bible yang suruh. Dia kata Bible pula dah. Dia tu orang Islam, tapi dia memang tak tutup aurat lah, kan. Tapi dia kata arahan untuk aurat untuk Muslimat ni, dia kata datang daripada Bible. Tak, sekarang ni yang tu agung-agungkan Bible tu dah kenapa? Ayat surah An-Nur yang suruh labuhkan tudung sampai ke dada tu apa benda? Itu arahan mana pula datang tu? Itu arahan Quran, bukan arahan daripada Bible. Yang kita beria dengan Bible tu dah kenapa? Nampak? Dia punya, dia nak konarkan pemikiran anak-anak muda. Kan bahaya tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, kita nak hadapi golongan-golongan ini, memang penat kita, tak habis-habis. Kan? Dengan pemikiran agama mengikut kepala otak dia, memang penat. Mana penat dengan isu telur lagi. Itu lagi penat kan tu. Kan, jadi dia kata kurangkan makan telur. Itu je jawapannya. Senang pula jadi menteri macam tu. Baik, jadi ibu-ibu sekalian, sebelum keluar isu lain, kita sambung hadis. Kan, darah masalah. Baik, hadis yang berikutnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, kana iktharu du'ain nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa zada Muslim fi riwayati. Qala wa kana Anas iza arada an yad'uwa bida'watin da'a biha, fa iza arada an yad'uwa bidu'ain da'a biha fi. Baik, kisah ini yang menceritakannya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik ni siapa dia? Sahabat Nabi yang mulia. Anas bin Malik ni Nabi dapat hadiah. Dia hadiah yang diberikan oleh ibu Anas bin Malik ketika Nabi hijrah ke Madinah. Bila Rasulullah sampai Madinah kan, orang-orang Ansar kan, orang kaya kan, mereka bagi harta, bagi itu, bagi ini, bagi rumah, bagi ladang, bagi macam-macam lah dekat Nabi. Lalu datang seorang perempuan tua, dia kata, wahai Rasulullah, aku ni harta tak ada, tapi aku sayang pada kamu juga, macam mana orang Ansar yang lain. Aku nak bagi kamu satu hadiah paling istimewa, aku ada seorang anak lelaki. Yang masa itu umur anak ni baru 9-10 tahun, lebih kurang macam tu lah. Aku hadiahkan dia pada kamu, wahai Rasulullah.
aku amanahkan pada kamu selama kamu hidup di bumi Madinah ini, kamu gunakanlah dia untuk menjadi budak suruhan kamu. Dia anak yang baik. Dia akan ikut cakap kamu. Kamu suruh dia apa, dia akan buat. Dan satu je permintaan. Aku serahkan anak aku sebagai hadiah pada kamu. Santan dia aku sayang pada kamu. Aku minta engkau doakan dia dua benda. Yang pertama, wahai Rasulullah, doakan umurnya panjang. Panjang usia dia. Yang kedua, banyak zuriatnya. Lalu Nabi jawab, aku tambah nombor tiga. Satu lagi aku tambah doa aku untuk dia. Aku doakan dia masuk syurga Allah. Menangis mak Anas bin Malik. Dan berkat doa Nabi, Anas bin Malik mati, ada yang sebut riwayatnya umurnya 109 tahun. 109 ada, 111 ada, tapi ceritanya 100 tahun lebih. Anak dan cucunya plus minus campur gelebat-gedebu 200 orang. Tu dia doa Nabi, tuan-tuan. Kan bila mak dia kata doakan dia banyak zuriat, ha, ambil dekat 200 lebih anak cucu ni. Ha, pukul rata dia gitu. Dan umur dia 100 tahun. Dan selama 10 tahun Nabi duduk Madinah dan Nabi wafat, Anas antara manusia yang cukup rapat dengan Nabi. Sebab dia pembantu Nabi. Dia tolong ambil kasut Nabi, letak kasut Nabi, dia ambil air wuduk untuk Nabi, tuang apa, semua kerja tu dia buat. Dipimpin tangan Nabi berjalan, ikut mana Nabi pergi. Jadi, riwayat ni kuatlah. Sebab Anas pun dengar apa yang Nabi doa, dia tahulah. Pasal dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Walaupun dia budak lagi masa tu, baru 9-10 tahun. Masa, yelah lebih kurang, masa itu umur dia. Budak lah, ceritanya masih budak kan. Jadi itu yang dia riwayatkan doa ni. Apa kata dia? Kata Anas, antara doa Nabi SAW yang terbanyak. Maksud dia antara doa yang kerap Nabi baca, iaitu doa tadi itulah, Rabbana Atina tu, yang kita pun baca juga. Maksud dia, ya Allah, berilah pada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami daripada sesaan api neraka. Itu riwayat Bukhari Muslim. Dan tambahan daripada Muslim, apabila Anas hendak berdoa dengan suatu doa, berdoalah ia dengan doa tersebut. Dan apabila hendak mendoakan orang dengan suatu doa, berdoalah ia dengan doa yang tersebut pada doanya. Itu tambahan pada riwayat Imam Muslim. Maksud dia, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, doa yang kita baca ni, hujung ayat 201 Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau boleh, doa ini jangan tinggal. Kerap-kerap lah. Setiap kali doa, memang itu pun kita baca kan. Penutup, selalu doa ni kita jadi penutup lah kan. Penutup doa kita. Kita duduk dalam majlis tahlil ke, majlis doa selamat ke mana. Lama imam tu doa. Kan. Tahu-tahu imam tu, Rabbana Atina. Oh, kita pun lega. Oh, ni nak sapu muka dah ni. Tengok-tengok dilipat pula doa lain lepas tu. Naya kita tuan. Tapi selalunya, Rabbana Atina tu penutup lah selalunya. Kalau letak awal tak ada masalah pun. Kita yang letak ujung, tak ada apa. Yang penting baca je doa tu. Sebab doa tu dia merangkumi dunia, akhirat dan selamat daripada neraka. Package, the whole package dalam hidup, itulah doa ni. Jadi kalau kelangkabut-kelangkabut lepas main zuhur, nak kejar, nak masak nasi, nasi dah nak meletup dapur ke, Rabbana Atina dulu. Lepas tu kejar lah pergi dapur tu. Tak, jangan tak doa langsung. Biar kita berdoa walaupun pendek macam doa tadi. Sebab kita minta tiga benda besar. Pertama, minta dunia ni baik. Kita minta kebaikan di atas dunia ini. Minta kan, ya Allah, kami hidup berapa puluh tahun ni, bagilah kebaikan-kebaikan pada kami, ya Allah. Tunjukkan jalan-jalan kebaikan itu, ya Allah. Minta banyak-banyak. Sebab dunia ni, ibu sekalian, tuan-tuan, ramai juga orang jahat. Ramai juga yang berniat jahat.
ya, yang hati busuk, yang buat orang, yang sihir orang, yang santau orang, yang santau ustaz. Semualah. Kes tu ada belaka di mana-mana. Hari-hari saya tengok dalam media sosial, kan, ustaz-ustaz yang buat perubatan. Hari-hari ada. Kan, kadang-kadang buat secara online apa semua kan. Ada je. Orang ni kena beginilah, orang ni senak perut, yang ni, eh, macam-macam lah. Tak boleh tidur malam, kena tindih, ada bunyi bisik, itulah ini. Seribu satu benda ada. Jahatnya manusia. Jadi kita minta doa supaya Allah lindungkan kita dan berikan segala kebaikan yang ada di dunia ni untuk kita, insyaAllah. Kemudian, wafil akhirati hasanah. Dan kita minta akhirat juga supaya kita baik lah. Baik akhirat maksud dia dimudahkan urusan bangun kita di padang mahsyar. Antara urusan yang menakutkan adalah kebangkitan di padang mahsyar. Minta Allah mudahkan urusan kita berhimpun di padang mahsyar. Yang Nabi kata kamu akan bangun tidak berpakaian, tidak berkasut, tidak berbaju, tak berseluar, tak berkhatan. Macam baby baru lahir, kata Nabi. Baby baru lahir kan? Kau orang panggil telanjang bulat kan? Ha, dia mana ada baju? Belum ada baby lahir terus pakai kasut Nike. Kalau ada meninggal Tok Bidan. Ha, kan terkejut. Tak ada lagi pakai-pakai jersey ke? Belum. Semua telanjang bulat kita lahir lah. Jadi macam itulah kita akan bangkit di padang mahsyar. Sehingga ada riwayat yang menyebut kita bersesak di padang mahsyar itu dalam keadaan memijak kaki orang lain. Ada riwayat sebut. Matahari sejengkal atas kepala, maknanya sangat dekat di atas kepala kita. Kalau berhimpun macam dalam Dewan Az-Zahra kita ni, okey lah. Kan, dengan sejuk-sejuknya, dengan aircon kan, okey lah. Ribu tahun tak apa, Ustaz. Tapi dengan tak berbaju seluar, dengan matahari sejengkal, peluh lagi yang nak menenggelamkan manusia. Sehingga dikatakan kita akan merasai tempoh yang sangat lama untuk memulakan bicara itu, perbicaraan. Nak start bicara tu ada kata ribu tahun berasap menunggu. Tetapi kita jangan bimbang, ibu-ibu sekalian. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi bagi tahu kelebihan orang-orang beriman. Nabi kata orang beriman akan merasakan detik menunggu ataupun tempoh berdiri di padang mahsyar seperti kamu solat sunat dua rakaat. Itulah tempohnya. Walaupun ada riwayat ribu tahun, lama sangat itu untuk orang-orang yang berdosa. Jadi kita yang beriman ni insya-Allah kita akan rasa tempoh tu macam sembahyang sunat dua rakaat. Dua rakaat berapa minit? Ha? 5 minit lah lebih kurang kan. Takut ibu-ibu nak jawab. Dia nak jawab 15 minit ustaz. Wah kan. Lama betul kau sembahyang sunat kan. Jadi sembahyang sunat ni biasa laju kita sembahyang. Berbanding sembahyang fardu kan. Laju je. Jadi lebih kurang lah 5-10 minit. Itulah tempoh yang akan dirasai satu nikmat yang Allah beri pada orang beriman. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Takut oh cerita pada masya ni kan. Jadi itu doa kita, wafil akhirati hasanah. Termasuklah hasanah itu kita akan melepasi titian sirat dan berjaya sampai ke syurga di hujungnya insyaAllah. Dan hujung doa tu Nabi minta waqina azabannar. Ya Allah, selamatkan kami dari bakaran api neraka-Mu ya Allah. Ini kena sentiasa bermain di bibir kita. Cerita api neraka minta lindung ni kena sentiasa doa. Sebab dia adalah azab. Ya. Yeah. Neraka ni azab, ibu-ibu sekalian. Bila azab, dia punya seksaan tak masuk akal. Itu nama dia azab. Seksaannya berterusan. Seksaannya berkekalan. Seksaannya tak masuk akal. Contoh tak masuk akal apa? Macam yang Abu Talib dapat. Abu Talib punya seksaan itu paling ringan sekali. Nabi kata dia letakkan dua ketul bara. Jamrotani, dia letakkan dua ketul bara neraka di bawah tapak kaki Abu Talib.
Kaki kanan dia boh seketul, kaki kiri dia boh seketul, dia pun pijak. Bila dia pijak saja ketulan bara neraka itu, Nabi kata fayaghli minhuma dimaghuhu, terus menggelegak kepala otak dia. Itu paling ringan. Walaupun Abu Talib rasa paling berat. Ada orang lain lebih ringan lagi. Tak ada. Itu paling ringan, kata Nabi. Kan? Mana logik kita pijak bara api otak menggelegak? Tak ada. Kecuali dalam neraka je. Kalau balik sekarang, tapi jangan buat lah. Ni contoh je. Ha, bukan nak suruh buat. Nak bagi andaian. Kalau kita di dunia ni pijak dua ketua bara, mana ada otak menggelegak? Habis-habis kaki melecur itu je. Kan? Buka almari, ambil minyak gamat Langkawi. Sapu dua hari lega. Tapi kalau dalam neraka, minyak apa kita nak sapu? Kan? Tak ada, ibu-ibu sekalian. Itu azab. Sakitnya berkekalan, berpanjangan, makin hari, makin sakit, makin sakit, makin pedih, makin panas. Itulah neraka. Jadi tolonglah. Jangan buat-buat bahan-bahan gurauan api neraka. Kan? Ha, cakap tu biar tertib sikit. Sebab benda-benda macam ni, ibu-ibu sekalian, benda yang kita tak boleh buat main-main. Baik. Dalam tambahan riwayat Muslim tadi, Anas ni setiap kali dia doa, dia akan mula dengan doa itu. Dan setiap kali pula orang minta doa, dia akan doa benda yang sama. Rabbana atina, itu je. Kita dah pening-pening nak doakan orang ni, baca doa itu je. Ha, kan? Kadang-kadang kita minta ni pun jenuh juga, kan? Jenuh mikir apa aku nak minta untuk kawan kita ni, untuk ibu aku, untuk adik-beradik aku. Minta je apa-apa ibu-ibu yang baik-baik. Tak doa untuk kita pun tak apa. Ha, sebab doa tu akan balik pada kita. Itu saja. Nabi kata, bila kamu doa kebaikan untuk manusia yang lain, doa itu akan berbalik pada kamu dan malaikat akan mengaminkan dan malaikat akan berkata, walaka bimislik, bagi kamu seperti apa yang kamu doa untuk orang itu. So kalau doa yang baik, baiklah pulangan dia pada kita. Kan? Kalau doa, ya Allah kau lingkupkanlah harta jiran aku, habis. Harta kita akan lingkup balik. Dia akan pulang dengan cepat doa itu. Ya. Ha, jadi kesimpulan dia, doa yang baik-baik sudah. Baik, sambung lagi. Daripada Ibnu Mas'ud ataupun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah bin Mas'ud ni, ibu-ibu sekalian, ataupun nama dia Ibnu Mas'ud lah, panggilan mesra dia Ibnu Mas'ud. Dia antara sahabat Nabi yang sedap baca Quran. Ha, yang sedap baca Quran. Satu hari Nabi jumpa Ibnu Mas'ud. Nabi kata, wahai Abdullah, tolong baca dekat aku Quran sikit. Tak silap surah Al-Baqarah, kalau saya tak silap lah. Kan? Dia kata, Nabi kata, tolong baca Quran kat aku sikit. Ibnu Mas'ud gelak, ibu-ibu sekalian. Dia macam, Rasulullah jangan buat lawak. Ha, macam tu. Kan? Pasal dia kata apa? Quran ni turun pada kamu, takkan aku pula yang nak baca. Tak, Nabi kata kamu baca sedap. Baca. Lalu dia pun baca. Saya tak ingat surah apa, bukan Al-Baqarah kot, ada surah. Saya tak ingat apa benda. Sampai satu ayat tu, Nabi suruh berhenti, Nabi menangis. Sebab Nabi menghayati ayat tu. Dalam Nabi suka dengar alunan dia tu. Kan? Sedap suara Ibnu Mas'ud. Dia baca. Walaupun dia segan, dia kata, takkan aku nak baca untuk kamu, tak? Nabi kata, suara kamu sedap, bacalah. Aku suka dengar, kata Nabi. Ha, jadi, dari segi hukum, sunat kita menyedapkan suara. Kalau jenis suara sedap lah, yang memang orang kata belajar taranum ke apa benda semua-semua ni kan. Ha, kalau tak, baca biasa-biasa je lah. Setakat mana yang kita mampu. Dan satu malam tu Nabi berjalan keluar, Nabi pergi cari sahabat dia baca Quran. Nabi pergi rumah seorang lagi, Abu Musa Al-Ash'ari. Pun sedap baca Quran. Nabi sampai rumah Abu Musa, Abu Musa tengah baca Quran. Nabi letak telinga dia dekat pintu rumah Abu Musa tanpa Abu Musa tahu. Sebab malam gelap kan, zaman tu kot tak ada lampu ke macam mana, dia tak tahulah. Nabi dengar sampai Nabi puas hati, Nabi balik. Besok subuh lepas mayang, Nabi jumpa Abu Musa. Nabi kata, sedap kau baca Quran malam tadi.
Nabi pergi round tu, rumah sahabat dia pergi dengar baca Quran. Nabi kata, sedap kau baca Quran wahai Abu Musa malam tadi. Ibu-ibu tahu Abu Musa jawab apa? Dia kata, wahai Rasulullah, kalau aku tahu kau dengar aku baca malam tadi, lagi sedap aku baca. Dia kata, kalau aku tahu kau dengar, lagi sedap, lagi tarik, lengguk, lagi cantik. Sebab dia, bukan dia nak riak dah. Dia nak persembahkan yang terbaik pada Nabi. Itu je. Itu jawapan dia. Bukan, oi, riak sahabat. Bukan, dia bukan riak. Ibu-ibu sekalian. Dia kata, kalau aku tahu kau dengar, lagi sedap, lagi aku akan baca malam tadi. Dia nak hadiahkan pada Nabi. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian. Itu cerita doa tadi dan cerita baca Quran. Dah, jadi kita doalah yang terbaik. Baik, daripada Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ataupun Nabi membaca, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa ataupun wal afafa wal ghina. Hadis Imam Muslim. Ini antara doa juga yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon hidayah, ketakwaan dan juga dapat menjaga kehormatan diri dan kaya harta benda dan juga jiwa. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, doa ini juga kita boleh baca. Doa ni kalau boleh baca macam mana Nabi baca, okeylah. Kalau kita boleh hafal, boleh ingat, itu yang terbaik. Tapi kalau tak boleh baca, kita tembak aja dalam bahasa Melayu, tak ada masalah, kan? Cuma doa yang terbaik adalah doa yang kita baca dan kita faham apa yang kita minta. Jangan doa Rabbana, 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 tak tahu apa benda yang Rabbana kita minta. Jadi sebaik dan secantiknya kita doa, biar faham butiran doa yang kita minta. Itu ceritanya. Baik, dalam doa tadi Nabi minta empat benda. Yang pertama, aku mohon hidayah. Nabi kata, aku minta hidayah, petunjuk, panduan daripada Allah. Sebab apa pun ibu-ibu sekalian, dalam hidup kita ni petunjuk Allah ni sangat penting. Panduan daripada Allah sangat penting untuk kita. Kan? Sebab kita ni manusia yang cuai, manusia yang leka, manusia yang lalai. Jadi kalau Allah tak beri petunjuk, Allah tak beri hidayah pada kita, kita pun takut juga. Kita ni bukannya jenis kuat iman sangat, kan? Tiba-tiba Allah uji something yang berat, bimbang-bimbang juga kita. Jadi sentiasalah minta Allah guide kita 24 jam. Itu yang terbaik. Yang kedua, watuqa, minta iman dan takwa. Kena minta, walaupun kita kena usaha untuk mendapatkannya, tapi kena minta juga supaya Allah bagi laluan tu mudah untuk kita. Macam saya sebut di awal kuliah tadi, iman dan takwa ni benda yang sangat penting, terutama akhir zaman nanti. Apatah lagi bila keluarnya Dajjal besok, maka imanlah senjata utamanya. Tak ada dah senjata lain nak boleh menombangkan Dajjal ni kecuali iman yang ada dalam dada kita pada saat itu. Iman yang dipanggil iman yang teguh, iman yang mantap. Jadi sekaranglah masa yang terbaik kita nak perkemaskinikan iman kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, wal-ifaf ataupun wal-afaf. Kita doa supaya kita dapat menjaga kehormatan diri. Kita jaga maruah diri kita. Jaga aib diri kita, jangan disebar-sebarkan. Jangan didedahkan, jangan dimalukan diri kita sendiri. Terutama orang-orang perempuan, kan? Sebab orang perempuan ni dia ibarat batu permata lah. Benda yang sangat bernilai dalam dunia ni. Jadi jangan orang tengok benda tu jadi murah, kan? Dah jadi macam batu kerikil tepi jalan. Jangan, biar nampak mahal kita ni. Jadi doalah supaya Allah bantu kita untuk kita menjaga kehormatan diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, yang keempat, doa untuk kaya. Boleh? Siapa kata tak boleh?
Kan kadang ada orang kata, apa doa untuk kaya Ustaz, rezeki Allah dah susun katanya. Pandai pula dia syarah. Dia kata semua Allah dah takdirkan Ustaz, buat apa nak doa-doa lagi. Baca tak dalam satu hadis Nabi pernah sebut, la yuraddul qada illa biddu'a, tidak akan berubah ketentuan Allah itu melainkan dengan doa. Maknanya doa yang kita minta berbuih hari-hari ini, dia boleh membantu mengubah takdir hidup kita. Ada takdir yang boleh diubah oleh Allah, ada takdir yang tak boleh kita ubah. Contoh takdir yang tak boleh ubah apa? Allah dah jadikan kita lelaki, jangan kata-kata nak ubah. Nak jadi sotong pula dah, kenapa? Lembut, berjalan pun kepit aja. Nak muntah aku tengok. Kan? Jadi kita ni Allah dah takdir jadi lelaki, alhamdulillah redha je. Ibu-ibu dah takdir jadi perempuan, redha saja. Penat Ustaz beranak Ustaz, redha je lah. Taubatlah nak beranak Ustaz, tahun depan beranak lagi. Kan? Dia biasanya macam tu lah. Allah dah takdirkan kita jadi rakyat Malaysia, lahir-lahir kat Subang Jaya, apa nak komplain? Syukur. Kalau lahir tempat lain lah macam, lahir Kutub Utara macam mana agak-agak? Tak ada kita nak berjubah selai-selai macam tu. 9 lai kurang-kurang kita pakai kan? Dah macam penguin dah berjalan besok. Punya sejuk. Macam penguin kan. Jadi syukur kita di Malaysia ni Allah bagi mudah semua. Saya cerita tak cerita dekat ibu-ibu saya tak pasti, tapi saya cerita 2-3 tempat dah. Mira saya balik dari Denmark. Dia ke Denmark kerja kan 3 minggu. Saya tanya dia, bro makan macam mana? Makan susah agak, dia kata. Sebab yalah ada ayam, ada daging, tapi sebab kita tak tahu sembelihan tu kan. Jadi orang jenis orang menjaga agama ni, dia berhati-hati kan. Tak apa Ustaz ni, kira musafir halal ni darurat. Darurat saja, padahal hidup elok. Bukan nak mati pun kan. Benda boleh elak, kita elak lah dulu. Kalau kita was-was kan, sembelihan tu halal ke tidak, kita cari yang lain. Saya kata, Maggi tak bawa? Maggi aku tak larat makan, dia kata. Bawa Maggi berkotak-kotak dia bawa. 3 minggu kan. Lepas tu saya kata, solat macam mana? Solat okey lah, tapi timing tu pening, dia kata. Maghrib 10 malam, Isyak pukul 12, Subuh pukul 2, ibu-ibu sekalian. Nak tidur agak-agak macam ni. Lena nak tidur. Tak dan 2 jam bangkit. Kan? Lepas, katalah lepas maghrib kita tidur lah, pukul 10. Ini pukul 12 Isyak ni. Baru nak mimpi masuk syurga, dah jaga dah. Isyak kan? Lepas tu lepas Isyak dah mengantuk, tersengguk-sengguk tidur, 2:30 subuh pula dah. Allahuakbar. Kita kat Malaysia macam ni? Senang kan? Lepas maghrib menunggu Isyak tu boleh tidur atas sejadah. No. Dalam telekung lagi, punya beriman. No. Kan? Dia nak bangkit dah malas kan. Dah lunjuk-lunjuk kaki, sedap picit-picit pula. Biarlah Ustaz, tunggulah Isyak. Dah tahu macam ni je. Sampai Isyak. Punya kuat iman kita bertaraf wali ni kan. Lena tidur sementara dah menunggu Isyak tu kan. Selalu orang perempuan dia penat, kesian ibu-ibu kan. Dia banyak kerja, penat lah. Lepas Isyak tu tengok kita punya tidur sampai ku apa ibu-ibu. Katalah kita tidur ke 10 kan. No, sampai 6 pagi pun boleh bangkit. Tak ada gangguan apa, celah-celah tu tak ada. Nampak? Negara lain tu dia punya waktu solat kan, jenuh nak mengejas. Sebab tu itu takdir yang Allah dah letak, tak boleh komplain apa dah. Kita lelaki, kita perempuan, kita lahir dekat Gombak, lahir di Subang Jaya, tak boleh komplain. Saya tak puas hati Ustaz, saya nak lahir kat bulan. Mana boleh? Ya, ada orang tau, saya dengar cerita Ustaz mana tu hari ada, Ustaz Dasuki ke Ustaz mana, saya tak ingat. Dia ada cerita, orang jumpa dia, tak tahu Ustaz Dasuki ke siapa, saya tak ingat dah Ustaz mana. Dia kata, dia tak puas hati dengan Allah. Dia kata gitu. Dia kata, Ustaz, saya tak puas hati pada Allah. Ustaz tanya, kenapa? Tak, saya tak puas hati. Pasal apa saya jadi manusia? Kalau dia jumpa saya, saya nak tanya balik, abang nak jadi beruk ke apa? No. Yang tak puas hati nak jadi manusia ni, kenapa? Tak, Ustaz tu tanya, pasal apa tak puas hati jadi manusia? Yelah Ustaz, kalau saya buat jahat, saya masuk neraka. Tu yang tak puas hati.
Habis kau tak fikir kalau kau buat baik. Kau buat baik, kau masuk syurga. Sama kan? Betul, ada dua jalan kat situ. Yang kau tak puas hati, yang kau tengok, oh, kalau saya buat jahat, saya masuk neraka. Saya tak puas hati, Ustaz. Habis kalau kau buat baik, masuk syurga, kau tak cakap. Kau puas hati yang tu. Nampak? Saja cari penyakit. Saya dengar tu ada satu ceramah Ustaz, saya tak ingat. Ustaz Zaidus ke Ustaz mana, saya tak ingat lah. Lama dah itu hari. Kan, dia kata ada orang jumpa dia. Dia tak puas hati dia manusia. Ada juga orang macam ni. Dia nak jadi kukura ke apa? Haa, tak. Menjadi lembu korban lagi nahas. Setahun sekali dah mampu kan. Kena semelih lah. Yang bukan-bukan je dalam kepala otak dia tu kan. Haa, jadi yang keempat tadi, ibu sekalian, boleh kita doa minta kaya. Tak kisah kaya harta, kaya jiwa, kaya akhlak, kaya. Minta lah. Kan Allah maha kaya, kita minta kaya. Kaya kita handal-handal pun tak boleh mengatasi kayanya Allah. Kan Allah kata, aku ni Tuhan yang kaya. Wa nahnul fuqara, wa antum fuqara, dan kamu adalah fakir. Kita ni miskin, tak ada benda. Kita kaya-kaya kita pun menompang Allah punya. Kan? Dan sebab itu, ulama' pesan, kita jadi orang kaya, jangan belagak sangat. Kadang ada orang kaya belagak kan. Ramai je orang kaya yang baik-baik, yang kita jumpa, anak-anak murid kita yang baik-baik ni ramai, ibu sekalian. Kita tidak nafi. Tapi hak belagak-belagak pun ada kak. Yang belagak-belagak ni, cuba dia fikir tengok. Kita kaya macam mana pun, makan nasi sepinggan je. Betul? Kita nak belagak. Oh, saya kaya 9 pinggan, Ustaz. Eh, tak usah tipu lah. Minum air pun segelas je. Kaya macam mana, bilion duit kita, segelas je minum air. Makan nasi sama macam orang miskin tak? Sepinggan itu je. Nak belagak apa benda kita? Lainlah kita kaya makan nasi lain daripada orang. Sepriuk. Kan? Pasal apa makan sepriuk? Oh, saya orang kaya. Paling kaya kat Subang Jaya ni, Ustaz. Bolehlah belagak tak? Sama je. Apa yang nak belagak sangat? Orang bagi salam tak menjawab. Orang senyum buat muka tak tahu je. Belagak gila kan. Jangan. Allah tarik harta kita besok, apa pun tak boleh. Allah ni dia kun fayakun aja. Kan? Dia buat sebab sikit, pompak masuk ke apa, habis cerita tak? Ha, itu yang kita takut. Jadi sebab itulah ibu-ibu sekalian, mintalah apa juga yang baik-baik, kekayaan dan sebagainya. Baik, saya habiskan satu lagi yang terakhir, ibu-ibu sekalian. Dari Tariq bin Asim Al-Ashja'i As-Sahabi, iaitu seorang sahabat Nabi, ya, itu nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, ia berkata, kana rajulu iza aslama 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam as-salata thumma amarahu ayyad'u bihadhihi al-kalimat Allahumma ighfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Yang bermaksud, apabila seorang memeluk Islam, Nabi SAW mengajarnya akan solat. Bila ada satu orang masuk Islam, Nabi ajar dia solat. Dan kemudian Nabi menyuruhnya membaca doa. Antara doanya yang pertama, ya Allah ampunkan dosaku. Yang kedua, berilah rahmat kepadaku. Yang ketiga, berilah hidayah kepadaku. Dan yang keempat, selamatkan aku. Dan yang kelima, berilah rezeki kepadaku. Ini doa yang Nabi ajar pada sahabat yang baru masuk Islam. 5 benda Nabi suruh minta. Habis tu doa ni kita boleh ke Ustaz? Boleh, tak ada masalah. Yang pertama, minta Allah ampun dosa. Allahumma ghafir li. Minta Allah ampunkan segala dosa kita. Tak usah cakap lah, sebab dosa kita ni menimbun. Dosa kita ni banyak. Walaupun kita dah bertaubat, apa tak apa. Alhamdulillah, syukur. Walaupun sekarang ni bukanlah zamannya kita buat dosa. Ya? Yeah? Zaman kita berdosa ni dah habis. Zaman-zaman jahiliah kita dulu. Zaman remaja kita dulu. Zaman anak dara kita dulu. Dah habis lah. Sekarang ni zaman kita nak himpunkan pahala. Walaupun dalam umur macam ni kadang-kadang ada orang buat dosa. Kan? Saya baca minggu lepas kan, ada saya sebut dalam live saya di Pening. 17 pertuduhan merogol 2 beradik. Dia rogol tu, perempuan tu, 2 beradik. 17 pertuduhan. Yang merogol 74. Ha, bayang tengok.
74 tahun Melayu Islam kita. Pangkat datuk lah tu. Moyang lah boleh. Moyang lah 74 ni, bukan datuk lah. Tua bangka lah dia panggil. Kan geram pula aku. Kan? Patutnya dia melindungi. Bukan menjahanamkan. Umur macam tu apa benda lagi kita ni tak? Orang kata dah nak mati dah umur-umur macam tu. Tunggu masa Allah nak panggil kan. Sepatutnya umur macam tu mari kuliah. Buat benda baik. Banyakkan sedekah. Walaupun tak larat macam Quran, mata tak nampak. Cari yang boleh kita buat. Yang simple-simple. Nak pergi buat kerja yang tak senonoh juga. Saya tengok Allah. Melayu Islam. Ada gambar pakai baju Melayu pula kat situ kan. Mujur tak pakai tanjak macam Mat Kilau. No? Tidak itu terajang tu. Kan? Jadi sedihlah kita nak. Jadi minta doa ialah mudah-mudahan pakcik tu bertaubatlah insya-Allah. Minta doa yang pertama, Allah ampun dosa. Yang kedua, minta rahmat. Ya Allah, berilah rahmat pada kami ya Allah. Doa gitu kan. Sebab rahmat Allah ni macam-macam. Rahmat ni apa? Kasih sayang. Kasih sayang Allah. Belas kasihan Allah. Kasihnya dia pada kita. Itu namanya rahmat Allah. Sehingga Nabi kata antara rahmat Allah, binatang buas tidak memakan anaknya sendiri. Rimau dia tak pernah telan anak dia. Dia tetap cari kijang rusa pelanduk juga. Kan? Dia gigit je leher anak dia nak pindahkan tempat lain. Sarang tu je. Dia takkan faham anak dia. Lapa-lapa ganggarang rimau mengaum satu taman dengar. Dia tak telan anak dia. Ha, kan? Saya pernah kuliah belakang zoo negara. Surau nama apa. Tak surau dekat Taman Melawati. Tengah kuliah, punya rimau. No? Mujur aku tak lari. Rupanya rimau lazur belakang tu. Kan? Kuat betul mengaum dia tu. Kan? Sampai satu taman boleh dengar. Jadi, ibu sekalian, itu nombor dua. Minta rahmat. Nombor tiga, minta hidayah lagi. Mintalah, ya Allah, tunjuk kami jalan-jalan yang benar, jalan yang lurus. Jangan pesongkan kami. Lebih kurang macam tu. Dan yang keempat, selamatkan aku. Minta keselamatan. Wa'afini, minta afiat. Afiat ni macam yalah selamat, sehat kan, tenang, macam tu. Mintalah ibu-ibu sekalian, sebab dunia kita pijak ni dunia yang dah tak tenang. Dunia orang serabut kan. Ni mari pula apa demam influenza apa benda tu. Budak-budak kan melarat ke orang tua pula. Ni kat ipar saya, di ipar saya tengah demam ni. Kejap demam petang kan panas, pagi sejuk. Dia tukar-tukar macam tu. Kan? Jadi macam-macam. Jadi kita doa yang terbaiklah insya-Allah. Dan yang terakhir sekali dalam doa itu mohon rezeki juga. Minta Allah rezekikan kita. Walaupun tadi saya cakap semua tu Allah dah tentu kan. Rezeki semua Allah dah susun. Hari ni kita makan apa ke, buka puasa apa, Allah dah susun lah. Tapi Islam ajar kita doa. Minta, minta, minta. Tak ada salahnya untuk kita minta. Sebab Allah yang suruh. Bukan kita saja minta. Allah kata, udu'uni, mintalah pada aku, kata Allah. Astajib lakum, aku akan bagi pada kamu. Jadi tugas kita, buat tugas kita lah. Tugas kita minta, bukan protes. Bukan petikai pula orang lain punya doa. Siapa suruh? Kan? Kadang-kadang kita ni macam tadi lah, tak ada kerja, cari salah orang, faham, hentam. Tengok ustaz ni ceramah satu jam, yang salah tu dia ambil. Kan? Nanya ke ustaz tu. Jadi biarlah kita ni cerdik sikit. Tak usahlah memburukkan keadaan. Tak usahlah mewujudkan situasi yang tidak harmoni dalam masyarakat. Biar kita wujudkan suasana yang baik-baik kan. Sebab kalau kita buat jahat pun ibu-ibu sekalian, apa faedah pun tak tahu. Kan? Apa yang kita dapat? Oh, saya puas hati, Ustaz. Puas hati je. Dosa tak kira. Tak, yang kita nak memikul tu besok, lebih teruk daripada puas hati tu lagi. Allahuakbar. Jadi, itulah yang boleh kita share sedikit pada pagi ni, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. InsyaAllah. Perenggan yang berikutnya menurut jalan riwayat lain oleh Imam Muslim. Kita akan sambung pada dua minggu akan datanglah. Isnin minggu yang ketiga selepas Hari Raya Haji minggu depan. Minggu satu lagi insyaAllah. Baik, sebagai kesimpulan akhir untuk pagi ini muslimin-muslimat. Yang pertama sekali, jangan tinggal doa.
apa keadaan sekalipun, sihat, sakit, musafir, tak musafir ini, duduk Malaysia, duduk luar negara, pergi Mekah, tak Mekah, doa jangan tinggal. Ya, sentiasalah berdoa, terutama lepas-lepas solat dan sebagainya. Minta yang terbaik pada sisi Allah. Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, ingat doa itu senjata kita, senjata orang beriman. Kita doakanlah saudara Islam kita di luar negara sana, terutamanya di Palestin dan sebagainya, negara-negara umat Islam yang ditindas. Kita doakan ketenangan buat mereka, kemenangan buat mereka menghadapi musuh Zionis dan sebagainya. Sebab kita nak ke sana, kita tak mampu, jadi kita hantar senjata kita, iaitu doa. Dan yang ketiga, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, seperti biasa, apa yang kita buat dalam hidup kita ini, pastikan benda itu bermanfaat dan berfaedah pada sisi agama. Ya, bukan faedah pada manusia punya mata, tapi pada sisi agama. Yang baik, yang elok, yang Allah terima, insya-Allah. Terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir dalam dewan kita pada pagi ini. Terima kasih juga 500 lebih yang menonton live kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan semua yang bagi gift semua, terima kasih banyak. Allah murahkan rezeki anda semua. Dan selamat menyambut Idul Adha. Selamat berkorban dengan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan Allah terima segala ibadah korban kita pada tahun ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada semua yang baik yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Insya-Allah kita jumpa lagi pada Isnin minggu yang ketiga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti biasa, sebelum saya tamatkan majlis, kutipan sikit macam biasa pada pagi ini. Pertama, untuk tabung kompleks tahfiz Ustaz Farhan kita lah di Sungai Pagi Behrang, dan juga yang kedua untuk dana kebajikan untuk kita bantu mereka-mereka yang memerlukan, insya-Allah. So, terima kasih atas sumbangan ibu-ibu sekalian, dan selamat beramal dalam 10 hari pertama Zulhijjah yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala-galanya, dan kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah suratul as dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wala mahruman wala matruda. Allahumma zakkirna ma nasina wa'allimna ma jahilna ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hajjuhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa zamban maghfura birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.